Saya Manja dari Malay Kitchen. Resepi istimewa kali ini, kek coklat kukus tanpa telur. Jom masuk dapur. Mula-mula sediakan 1 cawan susu cair dan kita akan campurkan dengan 2 sudu besar cuka masakan. Kita kacau sebati 2 bahan ni dan kita akan biarkan lebih kurang 10 minit. Okey, sekarang sediakan 1 bekas dan masukkan 1 cawan gula. Sekarang bolehlah kita masukkan adunan ni bersama dengan gula tadi. Okey, sekarang masukkan pula 1/2 cawan minyak masak. Kalau korang nak gunakan butter yang dicairkan pun boleh. Dan sekarang bolehlah kita whisk semua bahan ni sehingga sebati dan gula pun larut. Okey, dah siap. Sekarang bolehlah kita masukkan bahan kering pula. Kita perlukan 1 cawan tepung self-raising. Masukkan juga 3/4 serbuk koko. Sekarang perasakan dengan sedikit garam dan juga bahan penting 1/2 sudu teh soda bikarbonat. Kemudian, bolehlah kita kacau sebati semua bahan ni sehingga adunan ni licin dan tak berketul. Okeylah, adunan pun nampak dah sebati. Sekarang, ambil sedikit adunan menggunakan sudu sebab sekarang kita nak isikan ke dalam acuan. Kali ni Manja gunakan acuan kuih lompang dan semua acuan ni Manja dah sapu dengan sedikit minyak masak. Adunan kek ni kita akan isikan sehingga 3/4 memenuhi acuan. Kalau korang tak nak gunakan acuan kecil macam ni, boleh juga gunakan acuan kek. Gunakan yang bersaiz 6 inci sehingga 7 inci. Okeylah, dah siap. Pengukus pun dah ready. Jom kita kukus. Kita akan kukus kek ni lebih kurang 20 minit atau sehingga masak dengan api yang sederhana kuat. Bukan tak boleh gunakan api yang kuat, tapi kek ni akan terbelah dan mekar setaman. Macam apam pula nanti. Ha, dah siap pun. Inilah hasil kek kita. Tengok tu permukaannya. Cantik, licin dan tak merekah kan? Bila dah sejuk sedikit, bolehlah kita keluarkan dari acuan. Tengok tu, nampak cantik dan sedap kan? Rasanya pula tak jauh beza dengan kek yang menggunakan telur. Tekstur kek ni sangat lembut dan gebu. Macam tak percaya tanpa penggunaan telur. Resepi ni sesuai untuk sesiapa yang mungkin ada alergi atau alah pada telur, terutamanya kanak-kanak kan? Okeylah, itu saja untuk kali ini. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.